Terima kasih rakan kita Daud Iskandar dan Mahirah di Bandar Sri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bagi mengikuti dan langsung dari daerah Baid pada pagi ini. Dan seperti biasa, sudah kita akan sampaikan kepada anda cara-cara dan juga kegiatan yang berlangsung di daerah Baid dan menyaksikan satu bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas untuk pagi ini. Dan pada hari ini, kita ada tetamu di studio yang mana akan menjelaskan dengan lebih lanjut mengenai dengan satu acara yang sering mendapat sambutan khususnya di kalangan peminat-peminatnya. Ya. Tapi sebelum kita bersama beliau, apa kata kita sama-sama dulu saksikan bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas untuk pagi ini. Sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sememangnya dinanti-nantikan oleh rakyat dan penduduk di negara ini, termasuk para peniaga. Ini memandangkan setiap kali tibanya musim perayaan, bagi sambutan tersebut akan diadakan gerai-gerai perayaan bagi mereka yang berminat dalam bidang perniagaan, sama ada yang sudah lama berkecimpung mahupun yang baru berjinak-jinak dengannya, untuk menambahkan rezeki dan pendapatan masing-masing, di samping sedikit sebanyak dapat membantu menjana perkembangan ekonomi negara. Bagi daerah Blight, gerai perayaan diadakan di kawasan Gerai Tudung Saji Kuala Blight. Pada tahun ini, sebanyak 46 peniaga telah menyertai gerai perayaan yang diadakan dan sebanyak 5 kategori gerai telah disediakan. Antaranya ialah kategori A, gerai makan minum, kategori B, gerai memasak, kategori C, gerai menyalai, kategori D, gerai memasak siap sedia dan buah, kategori E, gerai runcit. Kami sempat menemu bual beberapa orang peniaga di sana. Gerai perayaan ini, first of all, ia boleh membantu dari segi kewangan, dari segi experience, saya sebagai pelajar dapat mempelajari dari segi mendapat income 24 hours and then mempelajari supaya macam berdagang atau dapat malu and then dapat malu lepas tu tolong parents and so on. Sebelum ni kami di gerai depan hospital tu di Tutong, sana kira gerai tetap kami lah. Lebih sana kan kami akan berpindah ke sana. Syukur Alhamdulillah, percubaan masa kami tahun lepas sangat memuaskan. Jadi kami akan cuba untuk tahun ini lagi untuk mencuba. Ini pelanggan-pelanggan pun datang. Semuanya puas hati. Apa yang dorang order pun puas hati. Customer pun no complain lah apa semua. Bagiku okey pulang untuk cara dorang atau kalau nya kan daripada sementara menunggu-nunggu kerja, dadakan dorang buat apa. So dorang ambil income macam mana lah, bisnes sendiri ke apa. Cuma tu, pun sini pun sewanya punya mahal sebenarnya kan. And dapat memuaskan hati seseorang untuk membelanjai diri sendiri. Kalau rasanya kita ni tu susah-susah kan cari kerja ke apa, macam payah kan menunggu jawatan-jawatan yang tadi mahukan, cuba ikhtiarkan untuk mencari buka bisnes, cari mana yang dapat tani buat, mana yang dapat tani jual, pandai tani membelankan modal dengan harganya apa.
Peluang perniagaan kecil-kecilan seperti ini sememangnya memberi peluang kepada para peniaga untuk menambah pendapatan sampingan dan sedikit sebanyak memberi kemudahan kepada orang ramai yang berkunjung. Dalam pada itu, para peniaga dan orang ramai disaran agar dapat menjaga kawasan persekitaran yang bersih semasa gerai-gerai malam perayaan diadakan.